kejap ni. Takut masin. Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Samsul Ahmad. Kat depan saya ni ada satu produk daripada Sarawak. Kalau korang yang biasa makan mi kampua tu, ha, ni lah. Tapi yang ni diorang dah buat dalam bentuk mi segera. Untuk harga ni RM18 ke RM19 macam tu, dapat 5 pack dalam untuk satu bungkus ni. Desainnya agak menarik. Saya tulis kat sini, original perisa asli Mama Viji Sarawak Mi Kampua, Sarawak Kampua Mi with Cabbage Flakes. Agak menarik. Kat sini pun ada cara penyediaan dia. Rebus mi dalam 500 ml didim, macam biasalah untuk yang mi goreng tu kan. Oh, produk ni produk Sarawak Mi Kampua, tapi bukan daripada Sarawak. Dia dikilangkan ataupun daripada Mama Global International yang berada di Pulau Pinang. Nasib baik saya tengok. Ingatkan produk ni daripada Sarawak kan. Jadi kita try buka. Dan kita dapat macam ni. Kalau harga dia RM18 ke RM19 macam tu, kira RM4.50 lah untuk satu pack ni. Tak tahu berbaloi ataupun tak, sekejap lagi kita akan try. Design dia memang nampak menarik, tema dia ataupun konsep dia buat hijau kan. Kenalah dengan Mama Viji. Kita buka. Wah, nice. Diorang letak plastik ataupun macam mana nak sebut dia? Container lah. Container. Kalau korang yang makan jauh daripada dapur, korang boleh pakai ni. So kita dapat mi kampua dia ni. Lepas tu ni Mama Viji Oil, kicap dan ni garnish dia yang apa, kobis goreng lazat, cabbage flakes dia ni. So untuk cara penyediaannya, rebus mi dalam 500 ml air sehingga mendidih dan dapatlah hasil mi kampua macam ni. Saya biasa agak makan mi kampua yang ada kat kedai area saya ni. Dalam satu mangkuk ataupun satu pinggan tu RM5-6 macam tu lah. RM6 ke RM7 sekarang ni. Untuk rasa dia lebih kurang macam mi kolok lah. Kalau korang pernah makan mi kolok Sarawak kan, ingredient dia ataupun kicap-kicap dia tu lebih kurang lah. Sama juga untuk lidah saya lah. Tak tahu lah rahsia-rahsia dia orang untuk bahan-bahan tu kan. So kita campur kicap. Gaul dulu lah. Gaul. Minyak dia ni macam minyak bawang macam tu lah. Kalau mi kolok pun dia gunakan minyak bawang kan. Tapi memang serius, saya ingatkan produk ni daripada Sarawak. Rupanya Sarawak Mi Kampua daripada Penang. Ni cabbage flakes dia. Baru dia habis. Okay, dah siap digaul. Kita try Sarawak Mi Kampua. Adakah betul-betul rasa dia berbaloi dengan harga ni? Untuk satu bungkus RM18 ke RM19. Tak tahulah tempat korang mungkin lagi murah ataupun lagi mahal daripada tempat saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ku mencari apa? Lagi sekali. Ku mencari mula-mula tadi saya masukkan kicap tu, saya dah risau dah. Banyak sangat kicap ni, takut masin. Tapi bila saya dah makan, rasa-rasa dia tawar kan. Betul-betul light lah rasa untuk masin ni. Kalau korang yang tak berapa minat makan masin ni, mungkin kena kot. Tapi itulah, sebab saya dah biasa makan yang yang kat kedai kan. Rasa dia ni kurang lah. Tapi mi dia ni sedap. Tapi itulah, perisa dia ni macam ada yang kurang lah. Tak apa nak sampai lah rasa dia ni. Dia boleh dimakan, cuma rasa masin itu tersangat-sangat kurang. Kalau korang nak try kan, saya suggest korang kena masukkan sikit lagi lah kicap pedas ataupun kicap masin campur kicap manis. Macam tu. Baru dia ada rasa kick sikit. Ni memang, tak tahulah lidah saya kot. Nak kata saya ni kuat masin, tak juga. Tapi memang rasa dia memang kurang sangat lah rasa masin dia ni. Dan untuk perisa dia ni, rasa cabbage tu, itulah rasa dia. Rasa kicap. Lepas tu, tak ada lah. Contoh lah rasa dia. Mungkin korang kena ni tambah lagi lah.
dagingnya, ayamnya. So, berbaloi tak untuk harga RM18 ke RM19 dan korang akan dapat mie kampung macam ni. Untuk korang yang nak try, dipersilakan. Dan untuk balance ni, saya akan makan tapi saya akan modified lagi. Saya akan alter lagi. Saya akan tambah lagi kicap masin, kicap manis. Lepas tu, daging kisar kan, ataupun meatball kan. So, kalau korang nak try, korang bolehlah beli di supermarket tempat korang ataupun korang bolehlah tengok di Shopee ataupun shopping online yang lain. Kalau ada link nanti saya akan sertakan kat bawah. Okey guys, sekian ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video. Bye bye.